Selamat pagi sahabat, apa khabar? Pagi ni saya nak tunjuk satu lagi resipi sarapan bagi anak-anak kita ya. Ni ada daun bawang, ni carrot atau lobak merah yang telah saya parut. Dan ni dua ketul, dua keping roti ya. Roti yang saya buat sendiri, jadi saya potong tebal sikit. Dan ni dua keping dada ayam yang telah saya potong macam ni. Dan saya telah perap dengan lada sulah dan juga sedikit garam ya. Dan ni satu keping cheese. Dan ni ada ni cheese ya. So, mula-mula saya akan pan fry lah dada ayam ni dulu. Barulah kita membuat mula membuat sandwich tu ya. Dan sebelum tu ni roti ni saya nak potong dua ya. So kita potong kat tengahnya lah ya. Jadi kita ada 4 keping roti ya. Masukkan semua sayur ni ya, carrot dan juga daun bawang. Dan nanti saya akan letak lada sulah dan juga sedikit garam ya. So, semua prep saya dah siap ya. So, saya akan mula dengan menggoreng dada ayam ni dulu. Jom ikut saya ke dapur. Minyak masak ataupun butter ya. Ini saya akan gaul minyak masak dengan butter ya. Dan kita letak ya. Ini dah masak ya. So kita angkat. Dan sebelum ianya keras, kita letak roti di atasnya. Inilah part yang agak tricky ya. Ni saya dah berjaya terbalikkan. Walaupun tak berapa kemas ya. Tak apa.
So satu saya letak cheese ya, dan satu saya tak letak. Dan letakkan ayam di atasnya. Kalau ada parmesan cheese, kita boleh letak dalam telur tu ya. Macam ni dah. So lebihan telur ni kita lipat macam ni. Kita lipat kat dalam ya. Dan kita akan tutup ya. Tutup macam ni. Ini juga kita akan tutup. So ni ya, ni juga boleh dibuat bekal bagi anak-anak kita yang bersekolah dan juga bagi orang dewasa ya. Dan kalau kita suka, kat dalam ni kita boleh letak chili sauce, mayonnaise. Bagi yang tak suka, plain macam ni sajalah ya. Sekarang saya nak cuba yang ada cheese ni ya. Kita potong. Tengok ni. Kawan anak-anak kita tak tahu ya, kat dalam telur ni ada sayur. Apa yang mereka tengok ialah cheese dan ayam. Mereka tengok telur jugalah, tapi mereka tak perasan kat dalam tu ada sayur ya. So saya nak cuba makan ni. Mengkenyang ya makan ni. So inilah saja perkongsian saya untuk hari ini ya. Semoga ianya bermanfaat buat kawan-kawan sekalian. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.